Halo guys, kembali channel Doria Teh di sini. Di video kali ini aku bakal mereview sebuah Toyota Fortuner V anti turbo dan aku juga bakal tunjukin yang varian tipe G-nya juga ya. Jadi yuk langsung aja kita lihat mobilnya. Oke, jadi ini dia Fortuner GV anti turbo. Yang tipe G ini emang lebih polos ya guys, alias dia tanpa body kitnya gitu. 3D modelingnya sekarang sih jadi bagus banget ya guys, karena kan kalau dulu kan bener-bener penyok-penyok semua. Tapi sepertinya untuk tekstur velgnya kayaknya harus diganti deh guys dengan yang lebih bagus. Itu aja sih guys untuk kekurangan si Fortuner G ini di 3D modelingnya. Untuk emblem-emblemnya seperti ini ya guys, ada emblem G sama V anti turbo. Lanjut ini untuk yang Fortuner V anti TRD Sportivo. Pastinya untuk yang tipe TRD Sportivo ini sudah mendapatkan body kit dan juga ini grillnya dia berwarna hitam ya. Terus di bagian sampingnya ini dia ada stiker TRD Sportivo-nya juga. Overall ini 3D modelingnya sih bagus banget ya guys untuk yang TRD Sportivo ini. Dan juga dia lampu belakangnya dia kayak di smoke-smoke gitu ya. Berarti ratingnya ini aku kasih rating di 5. Oke, langsung aja kita tes akselerasinya si Fortuner V anti turbo ini yang tipe TRD Sportivo. Aku cuma tes yang TRD Sportivo aja karena kan harusnya sama aja ya guys sama yang tipe G. Akselerasi awalnya bisa dibilang mobil ini lumayan ya guys, nggak terlalu lemot-lemot banget. Karena kan ini juga sudah memakai mesin yang V anti ya guys. Kalau yang 2KD biasa kan itu yang kalian tahu kayak Innova kan itu lemot banget kalau ditaruh Fortuner. Makanya sejak tahun 2013 itu Toyota tuh ngasih varian V anti ini ya. Dan kalian tahu ini matic-nya cuma 4 speed. Ya bener cuma 4 speed matic aja. Ini untuk roleplay juga masih cocok banget ya guys si Fortuner V anti ini. Dan juga kalau kalian pengen agak kebut-kebutan sedikit juga ya, tenaganya kalau dalam keadaan standar itu masih cukup banget. 170 ke atas dia sudah mulai berat ya. Untuk top speednya ini di 176 plus ya. Dan kemungkinan top speed kalau ditune itu mungkin sekitar 180-an. Untuk remnya kalian bisa tahu sendirilah ya Fortuner tuh kayak apa, karena kan ini mobil yang sangat-sangat umum di CDID. Handlingnya juga ya khas SUV leather frame. Jadi untuk rating Fortuner V anti ini aku kasih rating di 4 ya. Lanjut ini untuk radius putar ya si Fortuner V anti turbo ini ya. Oke, dia masih bisa dapat sekali muter. Jadi ratingnya ini aku kasih rating di 5 ya. Yuk, sekarang kita coba cek aksesorisnya. Untuk aksesoris ini aksesoris baru semua ya guys. Lanjut abis ini kita langsung ke roofnya. Untuk roofnya ini dia ada spare warna hitam, terus ada talang air juga, ada roof rack sama box-boxnya gitu. Dan juga ini kayak ada semacam kayak papan selancar gitu ya. Di rear bumpernya ini ada 4 pilihan. Oke, langsung aja kita coba tes nanjak si Fortuner ini. Kita coba tes stop and go ya guys. Kita coba stop di sini. Bentar, ini aku karena pakai iPad jadi rada susah ya guys kalau buat stop and go, kayak mindahin tuas remnya sama tuas gasnya. Oke, kita coba go. Jadi mobil ini bisa dipakai untuk stop and go ya guys di tanjakan. Ya, jadi apakah si Fortuner V anti ini atau tipe G itu worth it dibeli? Menurutku ya keduanya sih ya worth it aja sih guys untuk kalian beli, tapi itu sesuaikan dengan selera kalian ya guys. Tapi untuk kelebihannya ini aku nggak bakal bahas akselerasi atau handling atau apanya, karena kalian sendiri tuh udah pasti kalian bisa menilainya sendiri ya guys kayak gimana. Tapi poin plus kalau kalian beli Fortuner ini ya kalian gampang banget buat modif apa aja. Pokoknya kalau kalian pengen beli mobil ini terus kalian pengen modif ya, ini referensinya bener-bener banyak banget ya guys untuk si Fortuner ini. Jadi mungkin sampai sekian dulu untuk video hari ini. Jangan lupa tombol like, comment, share, atau tentunya subscribe ya guys. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.